Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kayaknya saya berada di stasiun Tambun lagi guys. Di sini saya mau update kelanjutan progres stasiun Tambun yang mulai dilanjutkan kembali guys. Oke, di sana pengerukan tanah terus dilakukan seperti yang ada di minggu sebelumnya, di video sebelumnya. Pengerukan tanah terus dilakukan. Tapi untuk atap ini kayaknya belum ada kelanjutan pengerjaan deh guys. Tapi untuk yang atas, yang lantai duanya ini sedang ada pengerjaan guys. Tapi entah pengerjaan apa, ntar kita lihat dari dekat ya. Oke, saya sudah ada di sisi barat stasiun Tambun. Di sini terlihat di depan saya ada rel di jalur 3 yang belum aktif, masih kayak gini dari video sebelumnya. Ini sebenarnya tinggal penambahan bantalan juga guys, tinggal penambahan bantalan sama peninggian sedikit ya, supaya sejajar sama jalur 2 ini. Ini yang sebelah sini udah nggak ada perubahan apa-apa, soalnya ini udah tetap kayak gini posisinya. Tapi di sini kayaknya kemungkinan nambah ini nih, apa namanya, rangka-rangka atap sepertinya. Dan di sana pun juga ada, entah itu lubang buat apa, saya masih nggak paham, atau mungkin buat LAA guys. Jadi nanti tiang yang itu buat LAA, tiang itu, lubang itu buat tiang LAA. Dan untuk ini kan bantalannya masih jarang-jarang gini posisinya nih. Dan peletakan bantalannya ada di sebelah sini guys. Jadi nanti para pekerjanya ngangkut bantalan dari sini, dipindahin ke sebelah sini, habis itu baru disebar nanti. Kemungkinan seperti itu guys. Oke, ini KRL disusul kereta api jarak jauh. Kita tunggu kereta api jarak jauhnya dulu guys. Ya guys, sepertinya yang di karung ini itu lubang untuk tiang LAA. Soalnya kalau dilihat dari atas ini tuh ini sejajar ya. Soalnya kan nanti ini pasti bakal dihancurin nih yang sementara ini, bakal diganti ke tiang yang beton guys. Jadi nanti ini bikin tiang, yang situ juga bikin tiang. Kemungkinan nanti yang di sebelah sini juga bikin tiang. Habis itu nanti yang ujung, oh ini enggak kayaknya guys, ini sampai ujung soalnya guys. Oke guys, ini saya masih bingung sama posisinya. Ini kan ada dua buat LAA, tapi yang jalur 2 pakai sebelah sini, 3-4 pakai yang sebelah sini. Atau mungkin nanti kalau misalnya ini jadi buat yang LAA, berarti yang ini dicabut terus dipindahin ke sini, ntar yang jalur 4 pakai tambahan kecil ke sebelah sana kayak yang di jalur 4 stasiun Bekasi yang dulu berarti guys. Saya masih nggak tahu kayak gimana, mungkin kita bakal terus pantau
seminggu sekali atau dua minggu sekali ya guys. Kita ke geser ke sana dulu yuk. Oke guys, di video sebelumnya kan pengerukannya itu di sebelah sini ya guys ya. Di sebelah sini persis pengerukannya, tapi sekarang udah maju, udah bergeser ke arah sebelah sana guys. Jadi ya lumayan cepat kalau misalnya seminggu langsung segitu. Oh ya, di atas sepertinya ada ini, ada proses pemotongan keramik, cuma saya nggak bisa kelihatan karena kayaknya berada di tengah-tengah sini guys. Suaranya tuh kayak lagi motong keramik gitu guys. Sama di sana pekerjanya lagi ituin bantalan. Coba nanti kita rekam lebih dekat ke sana ya. Cuma update dulu sebelah sini. Hey guys, di situ ada rangka atap yang kecil. Tapi saya nggak menemukan rangka atap yang panjang ya. Seperti yang dari yang ini, saya nggak nemu. Saya coba cari-cari dari tadi, belum nemu juga guys. Mungkin disimpan di tempat lain kali ya guys ya. Oke, untuk di sini ada kayaknya ini atap deh, atap dari bangunan. Ini bangunan yang atap dari bangunan yang ini. Tapi kemungkinan entah ini masih terpakai apa enggak. Tapi kalau udah kayak gini kayaknya enggak nih guys. Saya masih coba nyari posisi rangkanya ada di sebelah mana. Soalnya di sini lagi ada pekerja juga yang bagian luar. Mungkin ini untuk bagian atas kali ya guys ya. Jadi pekerja ditaruh apa? Kerjanya di sebelah sini. Itu lagi tuin semen. Kurang lebih seperti itu guys.
Seperti yang tadi saya bilang, di bagian atas lagi ada pengerjaan juga guys. Lagi ada pemotongan keramik, dan juga ini kayaknya semen yang tadi saya bilang untuk pemasangan keramiknya guys. Pemasangan keramik ada di sebelah sini, coba kita cek. Tapi nggak kelihatan guys. Sayang sekali nggak kelihatan. Guys, di atas lagi pemasangan keramik sama pemasangan lampu kayaknya guys, kurang lebih seperti itu. Soalnya kalau dari dengar dari suaranya seperti itu guys. Oke guys, bantalan-bantalan yang ada di pinggiran sini untuk tanah yang sudah dikeruk bakalan dipindahin guys. Dipindahin ke ya sebelah sana, ke pinggir yang ada dekat tembok, dekat pagar hijau situ. Mungkin nanti bakal persiapan pasangan rel kali ya guys. Kalau lihat-lihat dari yang ujung sana tuh posisinya udah rata juga, siap peletakan bantalan. Oh, kurang lebih seperti itu guys. Atau mungkin nanti dikasih balas dulu, yang sebelah sini dikasih balas, diratain, habis itu baru diletakkan bantalan. Oke, kita nunggu taksaka, habis itu kita balik ke Bekasi untuk rekam sesi Bekasi. Thank you.